dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian resiko ke seluruh SKPD lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru dilaksanakan di Aula Gawi Sebarataan Balai Kota Banjarbaru pagi tadi. Sosialisasi yang akan berlangsung selama 2 hari dan diikuti sekretaris serta kepala bidang seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemko Banjarbaru ini diharap dapat menjaga agar tidak terjadi penyimpangan di semua instansi. Menurut Darmawan Jaya Setiawan, sosialisasi ini sangat perlu bagi seluruh pejabat dan ASN yang ada di Pemko Banjarbaru. Sebab dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di bidang keuangan, tentu terdapat resiko yang harus dihindari. Dengan adanya sosialisasi penilaian risiko ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pengelolaan keuangan, tidak terjadi penyimpangan ataupun kegagalan. Jadi ini adalah upaya pencegahan dengan memberikan pengetahuan bagaimana penilaian risiko dalam suatu pekerjaan, sehingga kita harapkan kegagalan, penyimpangan itu kita tiadakan atau paling tidak kita minimalisir terjadi di pemerintah Kota Banjarbaru. Sosialisasi yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini digelar dengan sistem bergulir antara seluruh SKPD yang dibagi menjadi 2 gelombang. Banjarbaru TV, Ainuddin Azukairi melaporkan.